kemarin tuh bener-bener gila ya. Tiba-tiba ada beruang masuk rumah ini, terus rumah dibakar. Untung aja nggak terlalu parah biaya reparasinya. Gue harus ngomong si Will nih, mumpung dia tuh udah pulang di rumah nih. Tadi gue dengar suara mobilnya. Will! Oi! Wills! Will! Ini orang budek atau gimana nih? Will! Oi, Will! Will, 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 Will! Will! Oi! Eh, Maman, mana lu? Lagi berendam nih aku. Biasalah nikmatin. Lu berendam di sebelah mana sih? Kok kagak lihat gue? Ininya, di kolam bulat nih. Kolam bulat mana? Gua tanya nih. Lurus-lurus, kau lihat itu apinya kan? Di depan. Astaga! Apinya, pemandian air anget. Ya elah. Eh, ininya aku. Aduh, basah nih sini sepatu gulat. Ah, lu sih. Gini. Pingsur kau pakai sepatu. Gini, Man. Eh, gue belum cerita sama lu kemarin. Ceritanya. Rumah-rumah kita. Kan gue kemarin kan baru ajak Marisa nanam kan di sini tuh. Noh, nanam. Nah, di saat gue nanam di sana, Marisa kan capek kan? Gue pijetin tuh di sofa situ. Nah, di saat gue pijet nih. Enggak sus orang dia kecape ya, minta dipijet. Ya udah aku pijetin kakinya doang. Lagi saat gue pijet-pijet, tiba-tiba ada beruang masuk ke dalam rumah, kamek, naik ke lantai atas, turun ke bawah. Ngelempar gak tau kayak apa, entah itu molotov atau apa, pokoknya ngebakar semuanya. Mall apa mall Will? Iya yeah. Kebakar semuanya. Iya, nah untung aja lu lihat kayak gak apa-apa kan. Iya ya, karena itu apinya tuh bukan yang api bener-bener bisa menghabisin rumah, hanya api ya mungkin api apa sih ya namanya, api masih beta kayaknya itu. Oh, apinya masih beta ya. Iya, jadi gak apa-apa. Nah, gue tuh kaget ya, anjir. Waktu itu kan ini aku udah apa? Pesenin alat ya, apa itu kan ada lihat tuh di bagian atas tuh sama di samping tuh. Tapi dia invisible, itu kayak istilahnya gimana ya, kayak perisai gitu lah. Oh, lu beli alat-alat kayak ledakan. Zaman-zaman Iron Man lu pelindung gitu. Iya. Nah, waktu itu ketemu Tony Booth. Tony Booth. Kalau sama Tony Booth ya. Tapi yang lebih gila lagi, Will. Sekarang kayak beruang itu punya kekuatan super deh kayaknya. Lu bayangin dia kuat angkat mobil loh. Berarti yang kita lawan nih manusia super, Cok. Kayaknya ini beruang super. Tapi ngomong-ngomong kan ada banyak tuh. Iya, bener ada banyak. Ngomong-ngomong anterin gue ngambil mobil dulu ya di garasi ini. Pantai. Boleh. Semalam gue taruh sana soalnya. Lu tau enggak sampai mobilnya Rico pun juga ini, Cok, kemarin diterbangin. Aneh. Iya, enggak tahu dah itu beruang kuat banget dah, Cok. Aneh anjir. Let's go, let's go. Ambil mobil ya. Aja wo, aku pesan alat-alat kayak gitu karena aku tahu rumah kita tuh bakal diincar terus sama orang-orang biadab gitu. Iya ya, emang ya. Sumpah ya. Jadi ngeselin. Wajib ada alat-alat kayak gitu. Ngeselin banget gak sih? Anjir. Tapi ngomong-ngomong, ini dah. Di mata lu agak kayak ngebubur enggak sih lu lihat di sini? Iya, itu masih diperbaiki jalannya, Bang. Iya. Bentar. Stop dulu. Itu kayak mobilnya Rico dah, mundur. Iya. Lagi beli apa dia? Coba kita, aku mau samperin dulu dah, bentar. Bentar, gue usah. Lah. Foto, Bo. Foto, bentar, itu beruang, anjir. Ini beruang, Cok. Will, itu beruang, Will. Beruang. Will, itu beruang, Will. Ayo, cepet, Bo. Ayo. Iya. Weh, kejar, weh. Beruang. Anjir, di. Ayo, lurus. Ayo. Gue siap tembakin nanti. Mobilnya Rico, anjir. Udah enggak apa-apa, kejarnya dulu. Bentar. Apa mobil Rico diculik ya? Atau gimana ya? Lihatlah, cara bawa mobilnya juga skillnya. Sekelas Rico enggak sih? Coba kita lihat. Guys, ini kalau kalian lihat kayak ngebubur. Ini dari kota ya, guys ya. Kayaknya mungkin lagi berat kota, guys. Jadi ini kalau kalian lihat agak ngebubur, sorry ya.
masuk tikungannya dia gimana nih? Kalau dilihat bawa mobilnya ya, kayaknya dia jago dah. Lu masih kebubur nggak lihat di sini? Masih di sini. Iya iya, emang bener dipusing kayaknya nih. Kan pusing emang dari ini. Iya, dari pemerintahannya itu masih diperbaiki ini daerah-daerah sini tuh. Ayo kejar terus, kejar terus, kejar terus. Hei kau, berhenti kau beruang. Kemana kau? Dia tahu. Oh dia tahu. Eh. Dia tahu. Eh kau, berhenti kau. Eh, tapi nanti dulu, jangan kita tembak dulu. Jangan sampai kita ngehancurin mobilnya Rico juga, Will. Iya. Tapi kalau dia nggak mau berhenti, kita kejar-kejar mau nggak mau. Nanti kita cara terakhir tembakin. Hei, eh lu mau bawa mobil teman gue kemana lu, beruang? Hei, lu mau bawa mobil teman gue kemana? Ah, mampus lu. Eh, lu mending berhenti dah. Gue nggak mau mobil itu sampai hancur. Lu mending berhenti dah. Siapa yang nyuruh, woi? Eh, balikin mobil teman gue, Rico. Hei. Beruang sialan. Ah, mampus. Hei. Wow. Kejar, kejar, kejar. Terus kejar. Lihat enggak cara handling mobil, nge-handle ininya, mobilnya? Iya, iya, dia berbeda. Kayak dia agak jago sih. Wah, dia bentar. Tapi dia kayak mau ya? Iya, agak dikit. Enggak tahu mungkin goblok dikit. Tapi ya, tapi masih bisa ini mengontrol. Iya, masih bisa ngontrol. Eh, hey, lu. Eh. Tutup. Lu balikin mobil teman gue. Pusing palaku, cok. Pusing, cok, palaku, cok. Lu menjauh atau gue tembak gue berdua ya, Le? Eh, lu ngancem gue. Eh, lu ngancem gue. Lu enggak akan bisa ngancem gue ya. Drift mundur enggak dia? Drift mundur, anjir. Eh, hey, Rico bisa drift mundur enggak sih? Ya iyalah, orang dia drifter kok. Ya juga ya. Rico ini mah. Wah, masa Rico sih anjir? Rico ini. Tapi dia bisa drift mundur, Rico kan jago ngedrift ya. Hah, mampus lu. Eh, balikin mobil teman gue. Hey. Hey. Gue sekarang mending balikin dah. Eh, lu mau bawa mobil teman gue kemana, tuang? Lu gak perlu tahu lu. Repotin gue mau anjir. Wah, anjir lu bilang repotin. Kejar terus, Fir, kejar terus. Jangan sampai dia lepas. Kalau sampai dia lepas, bisa makin menjadi-jadi dia. Pokoknya hajar aja lah dia. Ayo. Wah, anjir, cok. Tapi masa ya Rico ya dia ya? Kalau selama ini ternyata beruangnya Rico, wah. Gila enggak sih? Atau mungkin dicuri mobilnya ya? Ayo kejar, kejar terus, kejar terus. Kiri, 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 kiri. Naik atas, naik atas. Woi. Mana dia? Anjir. Lurus terus kayaknya dia. Itu tuh ke bawah, ke bawah. Anjir, hey, dia mau gocekannya. Kita cuma ngobrol. Ayo, ayo, ayo. Kita harus habisi dia, Aziz. Hei, beruang. Kemana dia? Hilang anjir. Anjir, kita kehilangan jejak kah? Kita cuma pengen ngobrol ya. Coba-coba kita roamingin lagi dah, depan tamkotan kali. Kita kehilangan jejak kah anjir? Wah, tapi emang jago, cok. Mending gini dah. Abis ini. Oh, ini anjing. Kita pengen ngobrol doang. Ayo, ayo. Eh, beruang. Gua dengerin nih. Apa apa yang mau lu omongin? Lu kenapa pakai? Iya, lu kenapa pakai mobil teman gue? Enggak berani gue. Ayo buru-buru kejar, buru. Kagak ada waktu lagi, buru. Jangan ditembak, wo. Kita butuh penjelasan dari dia. Percuma dia bakalan banyak alibi. Udah mending kita tangkap dia, mau posisinya gimana? Tangkap ayo buru kejar. Lu. Siapa yang nyuruh kau, woi? Siapa bos-bosan? Siapa yang nyuruh kau? Bos-bosanmu siapa, Lu bawa tembakan kan, Will? Lu bawa senjata kan? Wah. Bau. Siapa bos-bosan mau aduh, Will, lembak di mobil lu tuh. Seperti biasa di mobil, Will, kacanya susah. Harus turun. Turun on foot.
Ah, Phil. Sabar, wow. Gue mau on foot, anjir. Di kaca lu susah. Apa apa ini, Cok? Anjir, buru-buru. Mana tadi dia? Mana dia? Itu tuh terus tutup pintu lu. Coba lihat tuh. Masih bisa handle mobilnya, wo. Ayo kejar terus. Ah. Anjir. Hey. Udah, kau udah terpojok, Bruang. Tinggal jujur. Hey, Bruang, berhenti kau. Siapa bosmu? Siapa yang menyuruhmu? Siapa yang nyuruhmu, Bruang? Bukan aja nama itu, kau akan lepas. Anjir, nembaknya dari sini. Kaca lu terlalu tinggi, Will. Aku nggak bisa open posisi. Kita harus on foot ini. Lu tabrakin dah. Bruang. Berhenti lu. Lu tembak lah. Ini Rico ini. Iya kah? Tembakin. Cara gripnya. Rico ini, Cok. Lu yakin ini Rico? Yakin Rico ini Rico. Lu yakin 100% ini Rico? Yakin, lihat tuh. Oh shit. Kita buat dia terpojok terus kita tembakin dia. Oke. Okay. Ayo. Anjir, pintu lu hilang, tai. Oh shit. Ayo, Bang. Kempes tuh rodanya tuh. Buru-buru rodanya kempes itu. Naik. Rico sumpah, wo. Weh, Rico. Yakin kah, Rico? Weh, Rick, kalau itu benar lu, wah lu parah sih, Rick. Kalau itu benar lu parah sih, Rick. Erik, lu berhenti lu, Rick. Yakin kah nih, Rico kah? Sumpah. Erik. Ini benar lu kah? Mati lu, Rico. Udah kempes itu dia, Rico. Dia udah kehilangan kendali tuh. Setahu aku mobil Rico kalau udah kempes tuh susah itu. Udah berasap tuh mobilnya, Cok. Berhenti kau. Maksud lu enggak bersalah, maksud lu gimana? Maksud lu Rico enggak bersalah gimana? Enggak, wo. Dia nutupin sesuatu, wo. Sumpah, dia gugup, wo. Dia enggak ada kaitannya sama ini. Oke. Okay. Nah, maksudnya enggak ada kaitannya gimana? Lu Rico kan? Kenapa lu bisa pakai mobil ini? Ah, lu Rico kan? Pasti lu Rico ya. Hah? Rico. Lu Rico kan? Masker najis itu. Lu pasti Rico kan? Coba lu jelasin kenapa lu bisa pakai mobil ini. Ini mobil punya sahabat gue. Jangan-jangan lu Rico ya. Hah? Peluru gue udah habis ya, guys, ya. Peluru gue habis, guys. Gue enggak bisa nembak, guys. Dan senjata gue juga rusak, guys. Gue nyuri apa? Sumpah. Hah, nyuri? Lu jangan berbohong dah. Jujur, kau berbohong sekali lagi ku tembak kau ya. Hah? Lu nyuri? Gak mungkin. Gak mungkin mobil ini bisa dicuri dengan mudah. Hah? Lu punya kuncinya. Lu gimana cara nyurinya? Hah? Coba lu jelasin intinya dah, lu jelasin dah. Intinya lu gak boleh tahu. Ini pokoknya gue nyuri tadi, gue ketemu di jalan terus gue pakai. Dasar lu. Tembak Will. Anjir, terus tembak peluru gue habis soalnya sama durability gue juga rusak ini. Mana dia hilang? Di bawah tanah kali, di bawah tanah coba. Di bawah ini, laut. Di bawah laut tuh tembakin peluru gue habis soalnya, tai. Mana? Enggak ada, wo. Tuh, aduh hilang dia, sumpah. What the fuck? Kayaknya beneran ada kekuatan super dia, wo. Sialan nih kalau begini, Davil. Oke, gini dah. Ini kita harus cari tahu nanti, ya kan? Kita harus cari tahu kenapa. Erik. Kenapa? Ada yang open lagi kah? Enggak. Kesel kali aku liatnya. Ya, gini loh. Nanti kita harus cari tahu kenapa mobil ini bisa ada di Bruang gitu loh. Rico harusnya berterima kasih kalau emang mobil ini dicuri. Tapi, lu percaya nggak sih, Will, 100%? Lu mau apa? Mau periksa dashboardnya, ada apa aja nih dashboardnya nih? Coba ya, lu cek dulu dah. Ada hal yang mencurigakan gak di dalam sini, coba. Apa ini anjing? Apa yang lu temukan? Wo. Kenapa? What? Ini bukannya baju yang sering dipakai Rico gak sih? Hah? Baju NASA yang sering dipakai Rico kan?
Ya. Benar. Ada baju di dalam mobil. Dia pakai baju beruang. Apa jangan-jangan Riko berganti baju dan bajunya ditaruh dalam mobil ya? Udah anjing, serius. Di balik semua ini keluarga O'Connor. Udah, itu aja sih. Bentar. Jadi bentar. Masa iya, Cok? Bentar, kalau emang ini Riko, terus Morgan bagaimana? Kita salah bukan nuduh Morgan berarti atau gimana jatuhnya? Makanya itu aku sumpah ini aku pusing banget, berarti bukan Morgan dong pelakunya ya. Kalau begini nih sumpah Will, ini banyak sekali misteri dan teka-teki yang harus kita selidiki di keluarga O'Connor ini Will. Karena ini menyangkut dengan keluarga Kamek yang dimana kita dituduh-tuduh yang enggak-enggak. Lu tahu sendiri kan? Sumpah. Udah dah, ini mobil kita taruh sini aja biar nanti pihak asuransi yang ambil. Gue nanti akan hubungi bisa pihak asuransi supaya ngambil mobil ini. Dan so, kita kalau ketemu Riko kita harus interogasi dah. Iya gak sih? Enggak perlu interogasi, langsung ketodong, serius. Ya intinya kita harus cari tahu kenapa mobil itu bisa ada di beruang. Dan dilihat dari skill bawa mobilnya kayak skill drivernya Riko kan? Iya. Ini gak bisa sih, kita harus ketemu Riko. Aku merasa kayak kita keluarga Kamik malah dibodoh-bodohin gak sih? Iya, kita kayak dijebak gak sih sebenarnya? Ini mungkin bukannya salah Kay ya, tapi ada salah satu dari keluarga Kay yang you know lah, iya, yang bermain di belakang gitu loh. Dan si Riko gue, ini siapa lagi anjing? Tapi jujur ya, kalau Kay tahu kalau Riko, wah bisa didepak nggak sih dari O'Connor dia? Harusnya iya. Nah, ini kita harus cari tahu Will, nanti kita harus interogasi Will. Apa ya guys ya, apakah si Riko bener yang lakuin ini guys? Tapi masa iya sih? Wah kalau emang ya Riko sih parah sih cowok, sumpah guys. Ternyata yang buat masalah ini O'Connor sendiri ya nih. Tapi gini, kita tetap juga harus lidikin, oke? Okay? Terus lidikin. Tapi masa iya guys si Riko guys? Kita jangan langsung percaya lah ya. Iya, yeah, kita sih harus lidikin dulu Will. Kita, oh iya, tadi kan gue udah foto juga kan? Bener juga ya, tuh. Foto, betul. Iya, yeah, itu foto bisa jadi bukti yang akurat dan kuat gitu. Masanya betul. Gini wo, masanya gini ya, satu. Kenapa dia pas ditanyain gitu? Apa dia kayak gugup gitu? Pas kita sebut Riko aja udah dia gugup iya, kan? Iya, iya benar kayak jawabnya tuh kayak orang bingung gitu, cuma jawab apa gitu. Iya. Emang aneh sih. Yaudah nanti kita harus lidiki. Oke. Okay.